sore penyuluh DPC Kabupaten Subang. Mudah-mudahan dengan adanya generasi muda milenial, para penyuluh petani yang ada di Kabupaten Subang lebih eksis, lebih berinovatif untuk melaksanakan tugasnya di Kabupaten Subang. Optimalisasi media podcast untuk penyuluhan online dari BPK Cipunegara. Terdapat penyuluh-penyuluh hebat dari kabupaten, di antaranya dari BPP Serang Panjang, BPP Jalan Cagak, BPP Tanjung Siang. Mudah-mudahan pelaksanaan jambore ini bisa betul-betul membangkitkan kembali ataupun menumbuhkan inovasi terkait sehubungan dengan antara banyak penyuluh yang sudah kolonial dengan penyuluh yang milenial. Coba kita gabungkan, mudah-mudahan betul-betul sinergi dengan baik. Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman penyuluh yang mana hari ini tentunya bapak-bapak, ibu-ibu ditakdirkan menjadi petugas untuk membina para petani di Kabupaten Subang. Selamat, mudah-mudahan apa yang bapak ibu lakukan betul-betul selain menjalankan tugas, tapi insya Allah saya yakin dengan ketulusan yang ada, bapak-bapak mudah-mudahan betul-betul menjadi ibadah dalam rangka menjalankan tugas. Selamat untuk berjambore. Mudah-mudahan muncul inovasi-inovasi dan kreativitas demi mempertahankan lumbung padi nasional di Kabupaten Subang. Ukurannya kami itu untuk Kabupaten Subang itu apa, Pak? Saya tidak pernah merasakan kekurangan itu kembali kepada saudara. Jadi yang namanya penyuluh itu sebetulnya ruh dinas pertanian itu semuanya ada di kawan-kawan pejuang pangan.